Assalamualaikum. Jadi sahabat teman, hari ini kita ada di pasar hari ini. Kebetulan tujuan kita ke pasar mau belanja sayur, lauk. Nah, kita mampir ke pasar baju bekas. Kalau sebutan untuk orang Sulawesi, ini namanya Cakar, pasar Cakar. Kita ketemu teman saudara kita, namanya boleh dikenali Mas namanya? Kenalkan, ya namanya Wahyu. Iya, Mas Wahyu. Kita ada di lokasi pasar Lasoani di Kota Palu. Mas Wahyu, tujuannya ke pasar mau ngapain? Ya, kalau ke pasar pasti belanja lah ya. Iya, belanja benar. Terus kemarin kita juga dengar di pasar ini katanya kan kemarin waktu hari apa saya juga cek dan Sabtu katanya yang paling ramai katanya. Mungkin ya Sabtu pas orang kantor juga pada libur gitu kan. Benar. Ya cek ya benar. Istilahnya kita juga cari-cari pakaian. Ya alhamdulillah dapat ya. Dapat. Untuk diketahui, posisi kita saat ini ada di belakang Pasar Lasoani, tepatnya di lingkungan Pasar Cakar tadi. Mas Wahyu berarti belanja Cakar ya? Iya, belanja. Siap. Berapa potong kira-kira nih, kalau boleh tahu? Saya belanja 6 potong. Suka belanja memang Pasar Lasoani atau baru kali ini berkunjung ke sini? Kalau ke sini udah 2 kali, cuman kalau ke Cakar-Cakar ya sering gitu. Siap. Sorry, agak dalam kita saudara Mas. Mas Wahyu suka belanja pakaian Cakar. Iya. Yeah. Sukanya, alasannya kenapa harus beli Cakar? Dari segi kualitas. Siap. Ya bahannya juga emang model inilah kayak merek itu udah top lah gitu ya. Siap. Dari kualitas juga ya masih layak lah. Masih layak di ini juga. Kalau dibanding harga? Kalau banding harga ya jauh. Jauh ya? Jauh. Salah satu pertimbangannya itu ya, iya, harganya harga lebih murah, kualitas bagus. Siap. Terima kasih Mas Wahyu. Iya. Saat ini kita masih berada di masa pandemi. Jadi kalau dibilang corona masih berlangsung. Mas, boleh dikenalin namanya siapa Mas? Ya, oke, nama saya Andri. Siap. Mas Andri temannya iya. Mas Wahyu ya? Iya, betul sekali. Kalau ke Pasar Lasoani ini ceritanya ngapain? Oh, biasa jalan-jalan sama lihat-lihat pakaian-pakaian Cakar. Siap, pakaian Cakar juga ya? Yo. Kalau boleh tahu, Mas Andri belanja berapa potong? Saya dapat 4 potong. Itu durasinya harus milih-milih Cakar berapa? 2 jaman. 2 karena jam. Kita harus teliti dan betul-betul lah nyari yang kualitasnya paling bagus. Sudah. Siap. Karena masih musim pandemi, Mas Andri kenapa memilih di kerumunan? Apa ya? Ya lebih seru aja. Untuk corona ini dia minggir dulu lah. Diabaikan. Diabaikan gitu ya? Saja lah. Siap. Berarti selama 2 jam milih pakaian yang disenangi, yang pas dengan postur. Yo. Berlangsung 2 jam. Iya. Alasan kenapa harus dicakar Mas? Ya satu, harganya murah, kualitasnya bagus. Siap. Ya. Mas Andri untuk pertama kali atau sudah berkali-kali kesini? Kalau untuk ke Pasar Lasoani baru kali ini. Tanggapannya tentang suasana pasar? Ya lumayan seru kita berbelanja di sini juga. Keseruannya di mana nih Mas? Ya kita pasti berebut sama pembeli-pembeli yang lain. Siap. Kita harus bongkar-bongkar. Benar. Begitulah. Mas Wahyu, kalaupun dibanding pasar lainnya, kira-kira Mas Wahyu memilih Pasar Lasoani? Lasoani lah. Lasoani ya? Iya. Belanjanya cuma Cakar saja atau belanja lainnya? Enggak, cuma Cakar aja. Mas Wahyu dan Mas Andri ini bulan 2, bulan Februari baru berlangsung sekitar 13 hari. Besok hari kasih sayang, Valentine orang bilang. Hari Valentine, kok jadi saya yang berceramah. Hari Valentine itu biasanya paling laku, kondom sama kamar hotel full.
Itu yang terjadi di Valentine. Saya mau tanya Mas Mas Andre. Iya. Di mana? Berkunjung ke pasar. Yo. Seberapa banyak isi dompet? Isi dompet paling enggak ya 200-300 lah. Sudah cukup ini buat kita puas belanja di Pasar Cakar ini di Laswani. Itu belum sama transportasi, isi bensin ataupun makan siang. Itu sudah termasuk itu. Termasuk di dalamnya. Iya. Iya. Jawaban Mas Andre. Kalau menurut Mas Wahyu? Idem lah, idem. Siap. Dan Mas Andri masih Mas Andri berdomisili di Palu sekarang. Sudah sejak kapan ini menghirup udara Sulawesi? Tepatnya di Palu nih. Tepatnya sudah 1 tahun saya di sini. Berkegiatan ya? Berkegiatan, bekerja di Buluri. Di Buluri ya? Iya. Buluri wilayah sebelah barat daya Kota Palu. Kerjaannya di mana, Bang? Di pertambangan batu. Oh, batu pecah. Begitu juga sama Mas Wahyu ya? Iya. Mas Wahyu, kalau dibanding Mas Andri, siapa yang duluan nginjakan kaki di Sulawesi? Kalau di Sulawesi sih sering, cuman sekarang istilah netap gitu kan sini ya. Kalau dulu sering juga pasang doang, kalau sekarang istilah udah jadi karyawan gitu. Siap. Berarti kalau seluk-beluk karakter manusianya sudah kenal ya, orang Sulawesi kayak mana? Kenal ya? Iya. Pernah makanan makanan khas Sulawesi? Oh, apa? Kaledo dong. Kaledo. Nah, kalau Mas Andri pernah makan sayur kelor? Sering. Sering ya? Ya, itu kan mitosnya nggak bisa pulang. Siap. Tahu nih. Makanya saya nggak pulang-pulang juga ini. Tanggapannya tentang itu makanan Sulawesi, sayur kelor sama duo. Iya, kalau bagi kita orang-orang proyek mungkin ya udah biasa-biasa aja sih. Biasa aja. Iya. Ya? Siap. Harapannya masih tinggal di Palu sekarang, Mas Andri. Harapannya untuk beberapa bulan atau tahun lagi di sini? Harapannya terutama buat ini ya, masalah pandemi itu. Iya. Soalnya kalau pandemi kan sebenarnya dampaknya besar sekali gitu kan. Jadi kita juga agak ngeri-ngeri kalau kayak keluar gini gitu kan, kayak kerumunan. Iya. Dan mudah-mudahan pandeminya cepat inilah selesai, biar kita agak leluasa beraktivitasnya itu. Siap. Terus buat kayak Palu juga, mudah-mudahan misalnya kedepannya lebih maju lagi lah. Mas Andri harapannya sama dengan Mas Wahyu? Sama. Sama ya? Idem, ya. Mas, harapannya di Palu dalam waktu terdekat ini apa yang mau diinginkan nih? Diinginkan di Palu? Iya. Apa ya? Biar Palu aman saja atau diguncang gempa lagi? Iya. Satu lagi nih. Jangan sampai. Pernah mengalami gempa di sini? Belum. Belum pernah. Mas Wahyu? Belum juga. Siap. Bincang-bincang seru kita masih berlanjut. Dibanding sama Mas Andri sama Mas Wahyu, ada Mas lainnya. Berarti kita mengincar Mas-Mas hari ini. Mas, jangan boleh panggil Mas. Siapa dipanggilnya? Dek atau? Ah, boleh. Panggil Mas aja biar lebih akrab. Mas, Mas yang lebih muda. Berapa umurnya, Mas? 24. Boleh dikenali namanya? Perkenalkan, nama saya Fajrin. Siap. Mas Fajrin, kalau dibanding Mas Wahyu sama Mas Andri lebih muda. Lebih lama mana menetap di Palu, berdomisili di Sulawesi? Sama Mas Andri. Sama Mas Andri. Iya. Ya, berarti hitungannya baru berapa? Setahun. Setahun ya? Iya, setahun pas. Mas Fajrin melihat Sulawesi, Kota Palu itu seperti apa? Ya, kampung halaman soalnya, satu pulau, Mas. Oh, Mas Fajrin dari Sulawesi juga? Iya, saya dari Sulawesi Selatan, Palopo. Oh, siap. Saya tidak mau tanya tentang Cakar dengan Mas Fajrin. Pasti di Palopo juga lebih banyak. Mas, punya koleksi cakar juga di rumah? Punya. Lebih senang kalau berbelanja cakar, jaket, t-shirt, atau celana? Saya lebih senang celana, Mas. Celana ya? Pilihannya celana kenapa? Kan celana seringnya apa ya? Sering diganti-ganti juga, pakai kerja juga. Siap.
Kita lebih akrab nih, Mas Fajrin berangkat ke sini naik kapal atau naik bus? Naik bus. Iya. Berarti kalau saya bilangnya Mas Fajrin ditempatkan di Palu, dikirim saja langsung dari Palopo ke sini. Atau melalui perusahaan? Melalui perusahaan. Melalui perusahaan ya. Ke sini menemani Mas Andre sama Mas Wahyu atau memang niat untuk berbelanja cakap? Sama temani Mas Andre sama Mas Wahyu. Siap. Terima kasih. Okay. Bincang-bincang seru kita berakhir. Boleh say hello untuk channel saya? Sapaannya sip. Jangan lupa apa gitu. Sapaannya maju terus. Mas Wahyu. Tanpa kata, itu jempol saja. Iya, jempol aja. Mas Fajrin boleh ditanggapin tentang okay. Jangan lupa di apa gitu. Ya, jangan lupa di subscribe lah. Siap. Channelnya. Siap. Terima kasih untuk Deddy Sapa Teman.